Rabu pada tanggal 18 Oktober di tahun 2023 dikabarkan nama dari Ganjar Pranowo akan memberitahu kepada publik mengenai cawapres di tahun 2024 untuk Ganjar Pranowo. Siapa sangka sehari sebelumnya menurut Adian Napitupulu, nama dari Mahfud MD telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP yaitu Ibu Megawati. Bahkan nama dari Adian Napitupulu mengatakan dengan sangat jelas menurut pengamat politik Mahfud MD mempunyai peluang jadi cawapres Ganjar yang lebih bagus dibanding Ridwan Kamil. Siapa sangka hal ini menjadi berita yang cukup menghiburkan banyak orang. Di mana hal itu juga dibenarkan oleh Wakil Ketua Tim Pemenangan dari Ganjar Pranowo yaitu Beni mengatakan bahwa kira-kira besok pada 18 Oktober di tahun 2023 pada jam 10 pagi akan ada pertemuan di DPP PDIP. Bahkan inisial cawapres bagi Ganjar Pranowo adalah M. Apakah itu akan diumumkan besok? Bisa ya, bisa tidak, ungkap Beni. Bahkan hal itu juga diperjelas oleh Adian Napitupulu sambil memasang poster dari Ganjar Mahfud Capres Cawapres 2024 sehingga kemungkinan besar calon wakil presiden bagi Ganjar Pranowo adalah Mahfud MD mengingat nama dari Mahfud MD dulu pernah menjadi salah satu kandidat yang berpeluang untuk menjadi cawapres bagi Joko Widodo. Cuman karena berbagai macam faktor, nama dari Mahfud MD harus tersingkirkan ya teman-teman. Dan menariknya ketika kita melihat pada kolom komentar, banyak sekali respon positif dari masyarakat Indonesia. Banyak orang yang mengatakan, itu bisa terjadi satu putaran jikalau nama dari Mahfud MD akan menjadi pasangan cawapres ataupun bacawapres bagi Ganjar Pranowo. Mengingat berbagai macam kriteria sudah dimiliki, apalagi nama dari Mahfud MD seringkali mengungkap berita mengenai korupsi. Jadi banyak sekali ataupun besar harapan bagi masyarakat Indonesia untuk memilih Mahfud MD mengingat korupsi di Indonesia masih berada di tingkat yang cukup tinggi ya teman-teman. Seperti salah satunya adalah undang-undang perampasan aset akan disahkan. Tapi apakah itu akan terjadi? Mari kita saksikan bersama. Setelah kabar ini semakin besar dan kemungkinan benar, banyak sekali nih masyarakat Indonesia yang mulai membuat akun fanbase dari Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD. Seperti ada nama akun fanbase dari GoFood ya teman-teman, yaitu Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Bahkan ada juga nama akun fanbase yang mempunyai nama Gama, yaitu Ganjar dan juga Mahfud. Dan berita itu semakin dibenarkan, banyak sekali media Indonesia yang mengatakan bahwa nama dari Megawati akan mengumumkan cawapres Ganjar di pagi ini pada hari Rabu 18 Oktober di tahun 2023 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Jadi teman-teman bisa stay tune. Lalu apa harapan dari teman-teman terhadap pasangan dari Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD? Coba dong tolong tulis di kolom komentar. Bergeraklah dengan penuh keyakinan politik, sebab kita semua percaya ketika kita hadir tanpa menjaga jarak dengan rakyat, namun dengan menyatu dalam urat nadi kehidupan rakyat, maka itulah jalan kemenangan. Terus bergerak tanpa pernah ragu, jangan tolah-toleh lagi dan memperjuangkan politik kebenaran untuk rakyat, maka kita pasti dapat menorehkan kemenangan. Satyam Eva Jayate, hanya kebenaranlah yang akan berjaya. Karmanye Padikaraste, Mapalesu Kadacana, kerjakanlah tugasmu dengan rasa tanggung jawab, tanpa menghitung-hitung untung rugi, tanpa bertanya-tanya apa nanti akibatnya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merdeka, merdeka, merdeka.